Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama kembali pada video conference yang keempat ya. Mudah-mudahan ini menambah semangat untuk selalu belajar dalam kondisi apapun seperti kondisi pandemi ini juga mudah-mudahan tetap diberikan semangat untuk belajar dan tetap jaga kondisi kesehatan, biasakan pola hidup bersih dan sehat. Baik, kita awali pembelajaran kita kali ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai dan dengan doa tadi dapat memperlancar dan juga memberikan manfaat yang kita pelajari hari ini Hmm, saya cek dulu untuk kehadirannya di sini. Vivir Mansyah hadir, hadir, ya? hadir. Ya? hadir pak. Hadir. Anim Budia hadir pak. Hadir. Wahyu tidak. Ciswati hadir ya. Hadir. Oke. Okay. Debbie Dila belum ya. Elang Surya ada ya. Elang Surya udah keluar Evi Ananta Putri hadir Fajar Bagus keluar lagi Fatma Sari hadir Fajar hadir oke okay. ya oke okay. Fatma Sari belum Venti, hadir Veriska belum Ida Sari hadir oke okay. Iman Hudi hadir Pak hadir Alhamdulillah ya bisa masuk ya Pak. Indah Fitri belum Indo Hadinata belum Kiki Finanti belum Kislondo <tuh>. Hadir, Pak! Hadir, ya! ada hadir! Kumala Sari, hadir, hadir. Ya? hadir, Lilis, Lilis belum gunawan. Mirza Muhammad Yulianto, Nafiatur Rahmah, Nafi Satun, Rizkyah. Hadir, Pak! Hadir! Oke, okay. okay. Nur Hadi! Hadir. Oke. Okay. Nurul Hidayah. Hadir, Pak. Oke. Okay. belum oh, Belum. Rimatul. Hadir, Pak. Oke. Okay. Sani Rinata Shari. Hadir. Oke. Okay. Sari Atin. Nah, ini teman satu kelompoknya nanti bisa tolong cek ya. Uh, ini belum belum pernah join kayaknya. Mudah-mudahan dalam kondisi yang kondusif, gitu ya. Septin, belum. Sikit, belum. Cintawati, hadir. Ini kayaknya ada ya, hadir. Ya. Trihesti, hadir. Hadir ya. Ya, Umi Sofiatun, hadir. Hadir. Yusron. Hadir ya Tidak keluar Oh ya baik Ini sementara seperti ini dulu Nanti kita cek lagi di akhir uh, Pembelajaran <tuh> Baik siswa-siswa sekalian uh, Mudah-mudahan LKSnya sudah dibaca minimal Syukur kalau sudah dicoba didiskusikan bagaimana uh, Gambaran kita Akan belajar hari ini Uh, topik kita kali ini yaitu adalah uh, rotasi ya. Ini tentang rotasi atau yang bahasa yang lebih familiar yaitu uh, perputaran. Tentu kalau berputar atau perputaran ini sudah tidak asing kembali. Uh, pada kesempatan kali ini <tuh> indikator pembelajaran yang akan dicapai adalah atau menggunakan koneksi antar topik dalam satu materi yang sering dipelajari, yang kedua menentukan koneksi dalam antar topik dalam materi yang sering dipelajari dengan materi lain dalam matematika yang telah dipelajari, tiga menginterpretasikan koneksi antara topik matematika dengan kehidupan sehari, empat mengidentifikasi koneksi antara topik matematika dengan mata pelajaran lain selain matematika, lima menerapkan koneksi antara topik matematika dengan teknologi. Kalau kemarin 4 yang pertama pertama tiga indikator ini sebelumnya 4 sekarang 5 dari sudah keseluruhan indikator koneksi matematika yang di ingin yang dicapai yaitu ada 5 ya pada kali ini selain mempelajari koneksi matematika dengan kehidupan sehari-hari dan juga mata pelajaran lain kita coba di sini juga Uh, kaji koneksi antara topik matematika dengan teknologi kalau sebelumnya kan tentang pencerminan sudah ya dengan mata pelajaran lain selain matematika uh, dengan indikator ini diharapkan pada pembelajaran kali ini siswa dapat uh, tadi menggunakan koneksi menentukan koneksi menginterpretasikan mengidentifikasi dan menerapkan koneksi antara matematika baik uh, Antara, matematik, antara topik dalam matematika ataupun matematika dengan kehidupan sehari-hari, matematika dengan uh, mata pelajaran lain, dan matematika dengan teknologi yang berkaitan dengan rotasi. Nah, misalkan ada <tuh> uh, masalah nanti ya, yang di LKAS sudah dimunculkan uh, masalahnya. Jadi, sebelum kita bahas masalah yang ada, uh, kita ingat kembali terkait dengan rotasi. Apa yang dinamakan dengan rotasi? Rotasi atau perputaran adalah transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada objek geometri sepanjang busur lingkaran dengan titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Jadi tadi eh, perputaran mengacu pada busur lingkaran ya, busur lingkaran yang berupa lingkarannya. Yang biasa disebut keliling lingkaran ataupun lingkaran. Karena lingkaran punya <coughs> eh, busur ya yang membentuk lingkaran itu dan juga uh, ada titik pusatnya titik pusat lingkaran sebagai titik uh, rotasinya rotasi ditentukan oleh pusat rotasi besar sudut rotasi dan arah rotasi jadi ada tiga unsur yang menentukan rotasi yang pertama pusat rotasi tadi uh, pusat Tingkat tadi ya, uh, pusat rotasi yang kedua bisa berapa derajat, berapa derajat uh, perputarannya dan arah rotasinya. Di sini arah rotasi nanti ada dua perbedaan ya, dibedakan menjadi dua jenis. <tuh> Terkait dengan pusat rotasi, uh, di sini pusat rotasi dapat, di, di, dapat berada di titik 0,0 uh, sumbu koordinat ataupun di titik yang lain selain sumbu koordinat. Misalkan titik P h k Besar sudut rotasi dapat dinyatakan dalam satuan derajat atau radian. Yang umum adalah derajat, tapi radian juga e, bisa. Cuma ini e, tidak umum dipelajari di sekolah gitu ya. Kalau radian biasanya dalam bentuk pi ya, tetap dalam bentuk pi. Misalkan keliling rumus keliling lingkaran rumus keliling lingkaran adalah e, 2 pi r ya. Pi-nya ini menyatakan perputaran bisa dalam satuan radian. Tidak harus diubah menjadi 22/7 atau 3,14 arah rotasi mengikuti arah putaran jarum jam ini kita diketentuan arah rotasi yaitu rotasi bernilai positif apabila arah rotasi berlawan arah putaran jarum jam kalau putarannya ke, ke kiri ya kalau sesuai arah putaran jam berarti kan 1, 2, 3 sesuai, sesuai angkanya kalau berlawanan berarti 1, 12, 11, 10 balikannya itu bernilai positif sedangkan kalau Uh, arah putaran arahnya sesuai dengan arah putaran jarum jam ini nilainya adalah negatif itu ya itu menunjukkan arah perputaran harus diperhatikan juga uh, kalau positif biasanya di soal ataupun di tulisan tidak dicantumkan uh, atau sebaliknya ya kalau tidak tercantum tanda positifnya atau negatifnya maka itu dianggap positif so, berlawan arah putaran jarum jam tapi kalau ada misalkan min negatif 90 derajat misalkan maka itu sebesar 90 derajat searah putaran jarum jam gitu ya. Baik, sekarang kita kenali masalahnya. Ini contohnya uh, penerapan uh, matematika dalam hal ini topik rotasi dalam teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. Uh, dalam teknologi digunakan uh, apa? Teknologi tempat bermain gitu ya. Perputaran Uh, ini namanya apa? Uh, biang lala ya. ya, biang lala. mestinya kemarin juga melihat di taman Ancol itu ya, uh, barangkali ada yang uh, naik, tidak masalah. <tuh> Atau mungkin kurang menantang kalau uh, biang lala, maunya yang tornado itu ya, silakan. Kemarin mungkin sudah mencoba. Ini salah satu wahana bermain di Saloka Theme Park, Tuntang, Kesamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Yang belum uh, kesana, kalau mau berkunjung silakan. Banyak wahana di sana. Mungkin kalau mau seharian bermain di sana ya bisa untuk menikmati semua wahana dia uh, dari pagi sampai sore. Silakan. <tuh> uh, ini nanti kita bisa diskusikan masalah ini. Yang pertama, berapa derajat sudut yang dibentuk antar kabin, masing-masing uh, tempat uh, penumpangnya, uh, dan makan kabin ya? Berapa derajat sudut? yang dibentuk antar kabin biang lala tersebut. Yang kedua, jika waktu yang diperlukan untuk berputar antar kabin berdekatan adalah 18 detik, berapa waktu biang lala berputar untuk satu kali putaran tanpa jeda waktu naik turun penumpang? Tanpa jeda putaran ya. Jadi kalau misalkan ada jedanya menaikkan penumpang, menurunkan penumpang, itu kan perlu dihitung waktu untuk menaikkan menurunkan penumpangnya. Kalau tanpa jeda, berapa eh, waktu putarnya? dalam satu putaran, gitu ya. Uh, ini yang sudah tercantum juga di LKS kemarin ya. Ada yang berpendapat bagaimana mengerjakan yang nomor satu, masalah satu. Berapa derajat sudut yang dibentuk antar kabin lala tersebut? Bagaimana cara menentukan uh, sudut antar kabinnya, sudut ini ya. Uh, tidak hanya ini, kalau ini ke sini. Ada kabin yang tertinggal. Ini misalkan. Nah ini. Ini. Nah, berapa derajat itu ya. Berapa derajat sudut tersebut. Atau bagaimana cara menghitungnya. Ada yang punya gambaran? Oke belum. Sekarang misalkan. Uh, kita hitung gitu ya kita hitung di situ ada berapa kabin pada biang lala tersebut tentu nah, cara menghitung besar sudut yang dibentuk antar kabin caranya adalah sudut satu putaran penuh dibagi dengan banyaknya eh uh, daerah ini ya, daerah ini, sektor ini. ya ini. Ada berapa daerah gitu ya? Begini. Ada berapa? Nah, kita hitung gitu ya dari sini, tuh dua, dua dan seterusnya. Nah, bisa dihitung. Nanti yang digambar di LKS bisa dihitung ya. Uh, di sini ada 22 kabin. Ada 22 kabin. Jadi kalau ada 22 kabin eh uh, berapa sudut antar kabin? Atau dari mana caranya mendapatkan nilai sudut tersebut? Jadi dari sudut satu putaran itu ya, misalnya sudutnya alfa, misalnya ini alfa. Alfa sama dengan sudut satu putaran berapa derajat? 360 derajat ya dibagi dengan banyaknya kabin. Banyak kabin ada berapa? Ada 22. 22. Nah, ini tinggal hitung. 360 derajat dibagi 22. Nanti dihitung ya. Yes. Sekitar 16,36 derajat. Tentu mungkin nanti uh, untuk wahana yang di tempat yang berbeda, bisa jadi banyak kabinnya uh, berbeda, atau mungkin yang kemarin ke Ancol dan sempat menghitung banyak kabinnya uh, bisa dihitung, gitu ya. Berapa derajat sudutnya? Itu yang pertama. <tuh> uh, yang kedua, berapa waktu yang diperlukan? Nah, sebelum itu, nanti kita uh, uh, cek dulu kita dengan uh, ini ya kita tadi kan sudah dihitung sekitar 16,36 ya uh, misalkan jika uh, misalkan Anda berada pada posisi A ini misalkan ya berada pada posisi A posisi A di sini biarlah harus berputar berapa derajat agar Anda dapat mencapai posisi N N yang ini ya di sini dari A sampai N, berapa derajat untuk berputarnya? Bagaimana caranya? Bagaimana? Ada yang bisa menyampaikan? Tidak ada? Cara menghitungnya. Ya, dari A ini sampai ke N berapa daerah gitu ya. Berapa bagian yang dilewati. Nah, Misalnya dari A1 karena kita tadi sudah menghitung jarak antar kabin ya. Antar ini yang sudah kita hitung 16,36. E uh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi yang pertama yang pertama dari A ke N ya. Ada berapa 13. 13 kali ya tadi kan kalau asalnya 360 derajat per 22. Nah, jadi kalau karena, karena kita sudah hitung ya boleh 16,36 gitu ya nanti ada berapa uh, derajat ini derajat hmm. bisa dihitung ada berapa ya sekitar 212,7 eh uh, ya. Derajat. Ya, begitu. Untuk yang pertama ini. Yang pertama. Sekarang yang kedua misalkan, jika Anda sedang berada pada posisi ki, ki yang ini. E di sini. Biang lala harus berputar berapa derajat agar Anda dapat menempati posisi E E di sini ya. Nah tinggal kita hitung berapa bagian yang dilewati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Nah yang kedua. Berarti 10 x 16,36. Sitar 163,6 derajat. Gitu ya. Itu begitu pun untuk kondisi-kondisi yang lain. Misalnya antar kabin itu ya. Dari posisi mana ke posisi mana misalkan dari S ke B misalkan nanti ada berapa caranya seperti ini ya karena kita sudah hitung masing-masing kabin dulu sudutnya berapa kita sudah hitung nah ini yang ketiga jika waktu yang diperlukan untuk berputar antar kabin berdekatan adalah 18 detik berapa waktu biang lala berputar untuk satu kali putaran tanpa jeda naik turunkan penumpang gimana caranya nah dari waktu putar satu antar kabin 18 detik. Keseluruhan ada berapa uh, kabin? Ada uh, 22 ya. 22 dikali 18 detik. Ya, saya tinggal uh, dihitung berapa nilainya. Ada yang menghitung? Nah, kita ya hasilnya 396 detik, gitu ya, atau sekitar enam uh, menit, gitu ya. Jadi kalau nonstop berputar satu kali putaran, ya itu uh, contoh penerapan materi rotasi pada kehidupan sehari-hari dan juga uh, penerapan pada teknologi. Karena lala juga menerapkan. Uh, satu ilmu dalam mata pelajaran lain yaitu fisika ya dalam fisika juga ini berlaku uh, hukum fisika uh, apa materi fisika yaitu gerak melingkar peraturan gerak melingkar ya, ya kita jadi kita mempelajari fisika juga ada di sini kehidupan sehari-hari juga teknologi itu yang pertama uh, masalah pertama pada LKS ada yang ditanyakan untuk materi pertama ini tidak ada kalau tidak ada kita lanjutkan di sisi yang kedua, misalkan diketahui garis. Kalau tadi kan dalam konteksnya, ya, sekarang dalam matematika, misalkan, misalkan diketahui garis dengan persamaan 3x ditambah 2y, min 6, sama dengan 0. Bagaimana koordinat atau posisi bayangan garis yang dirotasi? Bagaimana menentukan bayangan garis? Entah itu oleh... di apa, translasi, refleksi, rotasi maupun dilatasi, kemarin langkahnya sudah uh, saya berikan ya ada tiga langkah, paling tidak kalau kita runtut langkah-langkahnya nah yang ini <tuh> misalkan tadi garisnya dengan persamaan 3 <tuh>. X um, nah, kita tentukan ya, ini harus awalnya ya, ini titik rotasi titik pusat rotasinya titik 0,0 misalkan karena nanti bisa tidak di sini ya bisa dimanapun nah nanti letaknya bisa digerak-gerakan titik pusatnya 0,0 di sini pusat rotasinya 0,0 jadi sudut rotasinya kita tentukan sesuai dengan LKS ya <tuh> e, persamaan garisnya 3x a nya 3 3x ditambah 2y dikurangi 6 sama dengan 0 a nya 3 kita buat 3. Hmm, x tambah 2y, b-nya 2. 3x tambah 2y dikurangi 6. Ini 6. min 6. Sama dengan 0. Nah, ini garisnya. Gitu ya. Jadi sudah nah, jelas di sini. Uh, garisnya dengan persamaan 3x tambah 2y dikurangi 6 sama dengan 0. Pusat rotasinya kita ambil yang titik pusat koordinat dulu. Misalkan 0,0 ini ya. Uh, sudut rotasinya berapa derajat? Ya, kita ambil uh, sudut istimewa. Uh, salah satunya, misalnya 90 derajat, ya, yang gampang. Uh, Misalkan kita buat 90 derajat. 90 derajat. Bagaimana menentukan bayangan garisnya? Ada tiga langkah, ya, seperti halnya rotasi maupun maaf, uh, pada transaksi maupun refleksi. Yang pertama, pilih dua titik pada garis misalkan A dan B uh, silakan bisa dipilih itu ya agak uh, tit, titik pada garis kalau secara gambar ini jelas-jelas misalnya bisa tinggal kita pilih di sini misalkan bisa min 2,6 di sini juga bisa 0,3 2,0 min maaf 4, min3 dan seterusnya bisa ya tapi secara perhitungan Gimana cara menentukan uh, titiknya nah ini kan mungkin yang kemarin belum ditanyakan mudah-mudahan tidak ada masalah tapi kalau ada yang uh, misalkan mengalami uh, ya kendala ya, nanti bisa di, disampaikan ya nah, Ini misalkan kita coba di sini <tuh> yang pertama menentukan titik ya bagaimana kalau secara gambar jelas ya, di sini ini atau ini boleh kita ambil salah satu Tadi persamaannya 3x ditambah 2y kurangi 6 sama dengan 0. Bagaimana secara perhitungan? Kita tidak tahu gambarnya, menentukan titiknya. Ya pilih eh, dua titik nanti ya, karena untuk menggambar satu garis lurus kan minimal harus dipunyai dua titik. Kita bantu dengan seperti ini. X, Y kalau X nya yang gampang karena di sini kan jelas memotong sumbu X dan sumbu Y kemungkinan itu memotong sumbu X dan sumbu Y misalkan di sini 0 0 kalau X nya 0 berarti memotong sumbu Y kalau Y nya 0 berarti memotong sumbu X X nya berapa gitu ya nah, kalau X nya 0 X nya ini 0 Oh, maaf. kalau x-nya 0 tadi ya. x nya 0 y-nya berapa? Nah, tinggal dimasukkan sini atau ini juga bisa ditulis 3x ditambah 2y sama dengan 6 nah, bisa ya pindah ruas di sini eh uh, 3x ditambah 2y sama dengan 6 kalau x-nya 0 ini 0 ya ini 0 y-nya berapa sehingga 2y sama dengan 6 Y-nya 3 ya. Nah, ya, 3. Di 0,3. 0,3. Ini kita ya. Bisa tulis di sini. Ya. Nah, yang kedua, titik kedua. Kalau Y-nya 0 sekarang. Kalau Y-nya 0. Y 0. X-nya berapa sehingga 3X sama dengan 6. 3 kali berapa hasilnya 6. 2 ya. Iya. Jadi titiknya bisa kita pilih 0,3 dan 2,0 ya itu ya kembali ke sini itu yang pertama uh, sekarang yang kedua langkah kedua titik ya bisa dimanapun nanti kita tentukan sudah ini ya uh, titik keduanya ini titik pertamanya ini misalkan berapa tadi 2,0 nah, di sini 2,0 dan 0,3 itu yang pertama yang kedua langkahnya adalah tentukan bayangan rotasi kedua titik tersebut misalkan kita pilih tadi sudutnya 90 derajat ya uh, bayangan titik A di mana Bayangan titik B di mana Dengan saat ini 90 derajat jadi 90 derajat dari sini gitu kan nah ini kan Uh, ini 90 derajat positif ya. Kalau positif berarti yang ke sini. Ke sini arahnya. Uh, ini kan sini. Nah, uh, di sini ya. Ya. Yeah. Titik B uh, kita tentukan bayangannya. Nah, ini sama 90 derajat di sini, 90 derajat kan di sini. Panjangnya sama. Nah, di sini. Jadi ini di sini titik A aksen, di sini titik B aksen gitu ya. Kalau secara gambar, kalau ya memang untuk mempermudah, kalau rumus nanti susah dihafal untuk mempermudah bisa dengan menggambar terlebih dahulu, enggak apa-apa. Untuk mengerjakan soal di orang digambar dulu. Ya kita coba benar enggak hasilnya. Nah, kita cek ya bayangannya. Ya. Benar ya, A aksen di sini, 0,2 B aksen disini Min 3,0 Ya itu ya nah, Saya hapus biar Gambarnya bisa Lebih jelas Ini Nah ini Bayangnya. Kalau kita lihat eh, Tadi secara perhitungan secara gambar ya, secara gambar sudah bisa kita hitung ya uh, 0,3 ini bayangannya min 3,0 uh, sedangkan 2,0 bayangannya 0,2 nanti bisa dibaca lagi modul digitalnya bagaimana menentukan uh, bayangannya tanpa harus menggambar. Nanti ya, jadi dicek lagi. kali kalau uh, kita mau langsung seperti ini caranya. Dari sini. Matriks yang sesuai kalau sudutnya 90 derajat, matriks yang sesuai adalah 0 -1 1 0. Dari mana matriks ini? Nah. <tuh> kalau kita lihat lagi di materinya bahwa nanti matriks yang bersesuaian dengan uh, rotasi adalah seperti ini. Maaf. cos kalau sudutnya alfa ya. Cos alfa min sin alfa sin alfa cos alfa. Ini ya. Kalau 90 derajat kita tinggal sesuaikan nilai uh, cos 90 berapa, min sin 90 berapa, dan seterusnya. Ini dari sini ya. Jadi kalau misalkan titik pusatnya juga berubah, nanti akan berubah. Nah itu ya. Itu langkah kedua. Langkah ketiga kita buat uh, garis garis lurus melalui A aksen dan B aksen. Kita tinggal dengan rumus yang ini. Rumus ini ya. Tiga. Rumus Y min Y2 per Y1 min Y2 sama dengan X kurangi X2 per X1 kurangi X2. Gitu ya. Ya. Kita tadi sudah peroleh A aksennya adalah hmm, 0,2. Dan B aksennya min 3,0. Kita masukkan sini. Y dikurangi. Misalnya ini yang pertama, titik pertama, ini titik kedua. Y2-nya berarti yang ini. Y kurangi 0 per. Hmm. Oh, ya, ya. Nih. Y kurangi 0 per. Ini 1, ini 2. 2 kurangi 0 sama dengan X kurangi min 3 per. Oh, maaf, 0 kurangi min 3. Atau y, y, kurangi 0, y ya. Per 2 sama dengan x tambah 3 per 3. Dikalikan silang, 3y sama dengan 2x ditambah 6. Jadi persamaannya 2x kurangi 3y tambah 6 sama dengan 0. Ini secara perhitungan. Nah, kita cek dengan hasil yang sudah dibuat pada grafik di sini ini ya sama ya jadi persamaannya 2x dikurangi 3y sama dengan min 6 nah, ini sama kalian sama saja dengan 2x dikurangi 3y sama dengan min 6 nah, kalau dijadikan satu ruas 2x ditambah 3y tambahan maaf 2x dikurangi 3y tambah 6 sama dengan 0 sesuai dengan ini itu langkah-langkah menentukan bayangan garis oleh suatu rotasi. Nanti bisa dicoba hmm. untuk sudut pusatnya yang berbeda. Kita coba yang misalkan 180 derajat atau mungkin yang 270 derajat atau mungkin yang negatif, gitu ya. Kalau yang negatif tadi perutarannya. Kalau misalkan uh, ini, misalkan, ini 90 derajat ya. <tuh> Kalau yang 180 derajat, baik positif maupun negatif, hasilnya sama ya. Baik ke kiri maupun ke kanan, nanti akan sama titik akhirnya di situ di sini ke sini kalaupun ke ke, searah putaran jalunya, sama ke sini juga Baik, nah, kalau 270 ke sini ya 270 nah ini 270 derajat yang positif itu sama dengan uh, min oh, maaf. sama dengan 270 derajat putarannya ya sama dengan min 90 derajat. Itu pun sebaliknya. Maka nanti 90 derajat itu sama dengan min 270 derajat. Ya, itu ya. Uh, yang dapat kita pelajari pada kali ini. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Ya apa yang dapat kita simpulkan di sini? Hmm. Jadi sudah kita diskusikan dua masalah di sini. Apa kesimpulannya? <tuh> apa yang dimaksud dengan rotasi? Rotasi adalah transformasi geometri atau suatu transformasi atau suatu pemindahan semua titik gitu ya pada objek geometri searas atau sejalan dengan busur lingkaran yang dengan titik pusat pusat lingkaran tersebut, gitu ya. Ada sifat-sifatnya tadi. E, tadi kita lihat bagaimana bayangan dengan bendanya. Rotasi tidak mengubah bentuk, tidak mengubah ukuran, ya masih sama. Tetap hanya beda arahnya, beda orientasinya. Nah, itu. Perhatikan nanti tadi arah perputarannya, positif atau negatif, ketentuannya di, di, diperhatikan, Oke ya. Jadi itu yang dapat kita pelajari pada kali ini, nanti materi rotasi bisa kita jumpai pada kehidupan sehari-hari dan juga kita tahu manfaatnya di sini. Uh, <tuh> itu pembelian kita kali ini, ada yang perlu ditanyakan? Hmm, tidak ada? Kalau oh, tidak ada saya ingatkan kembali untuk tugas proyeknya nanti dikumpulkan pada hari Sabtu, dikirimkan ya via WA grup uh, masing-masing kelompok. Uh, dikumpulkan pada hari, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 uh, silakan dikomunikasikan, diskusikan nanti banyak dalam bentuk laporan itu ya Untuk laporan di sistematika sudah saya berikan uh, silakan bisa memanfaatkan translasi, refleksi ataupun rotasi serta dilatasi, dikembangkan uh, <tuh> ada yang mengalami kendala untuk pengerjaan tugas proyeknya tidak tidak ya sebentar, tidak ya ini bisa dikomunikasikan ini sebagai nanti nilai nilai keterampilan berupa penilaian proyek kalau tidak ada kita akhiri mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat bisa kita terapkan dan juga bisa dimengerti nanti jangan lupa pelajari modul digitalnya. Nanti ada contoh soal bisa dicoba dikerjakan, dan juga ada evaluasi. Contoh soal itu ada jawabannya, kemudian ada latihan soal, ada jawaban pilihan gandanya, tapi caranya dikerjakan sendiri. Ada juga soal evaluasi yang uh, tidak ada uh, kuncinya di situ. Nanti bisa dicoba sendiri. Kalau ada kendala bisa dikomplain dengan saya. Uh, sekian, kita akhiri. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.